A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ansa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa ansa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu segalanya, engkau tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Digigit anjing baik buruk. Digigit anjing baik buruk. Sok tahu. Kan udah sering diceritakan di sini, ada yang doa minta jodoh keluar dari rumah, langsung ada yang melirik tanpa sungkan, langsung mendekat dan menggigit betis. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Dibawa ke rumah sakit, akhirnya waktu demi waktu tahu rahasia takdir. Ternyata jodohnya siapa? Suster? Bukan, dokter. Namanya juga ngarang sesuka saya saja. Ada sahabat saya tidak tahu beliau menyimak ini atau tidak, sedang mau main basket, pas loncat, pas turun lagi, urat ininya putus, urat saja, seketika. Beliau berbaring di rumah sakit, karena katanya kalau urat gak bisa disambungnya, atau bagaimanalah, karena darah banyak, susah bergerak, 1 bulan berbaring. Aduh, katanya. Betapa ke kamar mandi itu sesuatu yang nikmat, mahal, besar sekali. Kalau sudah sakit gitu kan susah ke toilet itu. 1 bulan pakai kursi roda, sekarang mau sholat juga pakai kursi. Apa kata beliau? Masya Allah. Jadi sakit ini musibah atau nikmat? Sesudah beliau begitu sakit, hijrah tuh Pak. Cara usahanya hijrah yang ingin benar-benar lebih syar'i. Kehidupannya hijrah. Karena selama sakit itu lebih banyak tafakur, lebih banyak belajar. Yang tidak dimiliki waktu itu ketika sedang sehat. Jawab, jadi sakit beliau itu nikmat atau musibah? Nah, tergantung larinya kemana. Ternyata larinya jadi ke Allah. Masya Allah. Hilang di PHK nikmat atau musibah? Nikmat atau musibah? Tergantung. Kalau dengan PHK jadi dekat dengan Allah, yang tadinya bersandarnya Tuhannya itu gaji, yang tadinya Tuhannya itu perusahaan, seakan-akan hidup dia terjamin, lalu oleh Allah ditakdirkan PHK. Dengan begitu dia lepas bersandar dari gaji, lepas bersandar dari perusahaan, hanya bersandar kepada Allah. Oh, itu nikmat. Mungkin ada pahit beberapa waktu ya, tapi pahit ini penggugur dosanya. Ada ibu-ibu nabung emas. Dia punya uang beli emas. Punya uang beli emas. Ketika banyak-banyak ditanya, buat apa ini emas? Ini untuk jaminan hari tua. Teng. Salah tuh. Dengan emas ini kan harganya tidak turun. Jadi kalau ada apa-apa, saya bisa jadikan jaminan untuk anak-anak sekolah. Dah, Allah pasti mendengar ucapannya. Dan Allah tahu isi hati. Diajak aja bisnis oleh seseorang. Sedikit. Wah, untungnya bagus. Keluar emasnya tuh. Wah, untungnya keren. Semua emasnya. Dan les aja hilang. Tipu. Coba. Ini musibah atau karunia? Jawab. Jawab.
karunia karena asalnya sandarannya adalah emas, diambil habis bersandarnya ke Allah, dan ternyata terbukti tanpa emas itu pun hidupnya terjamin. Jelas ya, ini bukan hanya emas logam mulia, tapi juga emas sopo? Emasmu itu loh yang 80 kilo itu. Sebetulnya saya halus sekali barusan tuh, Bu. Harusnya Ibu ngerti itu teh dalam barusan tuh. Mas logam mulia dan masmu yang mulia itu. Jadi jangan berburuk sangka terhadap kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita, karena boleh jadi itulah yang membuat kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih hebat, yaitu dua hal. Nikmat terbesar yang Allah berikan itu buah dari keyakinan ke Allah adalah patuh dan pasrah. Jadi kalau orang sudah diberi nikmat oleh Allah, yakin ke Allah dan patuh ke Allah tuh, lalu hatinya tuh pasrah, benar-benar senang dengan apa yang diberikan oleh Allah, yang terbaik dari Allah, oh ini udah puncak karunia. Kalau dunia mah ya gitu aja lah, dikasih kepada siapa aja yang Allah mau kasih. Tapi patuh dan pasrah ini buah dari ma'rifatullah.